Oke, rekan-rekan Tribunas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami tayangkan dari Jalan Gajah Mada Pontianak. Situasi terkini Karnaval Naga dan Barongsai pada Festival Cap Gomeh 2023 di Kota Pontianak, rekan-rekan sekalian. Dan ini kita sedang menyaksikan sebanyak 26 naga dan 20 barongsai yang mengikuti festival Cap Gomeh ataupun Karnaval Naga dan Barongsai pada kesempatan kali ini. Tadi sudah sekitaran ada kurang lebih 10 sampai 15 naga yang lewat ya. Mungkin masih ada sekitar 10 sampai 15 naga lagi yang akan lewat juga. Total ada 26 naga ya dan 20 barongsai. Dengan naga terpanjang itu naga Budi Pekerti 68 meter. Naga Bakti Suci 65 meter. Lalu ada naga apa lagi tadi ya? Ini ada naga yang cukup panjang juga. Salah satu naga yang tampil pada kesempatan festival pada kali hari apa hari ini. Konsep daripada Nik Naga tahun ini di Festival Naga dan Barongsai pada tahun ini adalah naga bersinar. Gambarnya blur, putus-putus, mungkin sinyal bang ya. Kita mohon maaf karena sinyalnya ini agak nge-lag ini bang, karena kondisi yang ramai. Jadi sinyal kita agak gaming. Kalau suara kedengaran nggak, abang kakak? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.